Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, saudaraku. Jumpa lagi dengan channel Budidaya Ikan dari Bogor. Saudaraku, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa trik atau kiat sukses untuk bisa mendeder benih ikan lele dari ukuran 35 maupun 46 ke ukuran 79 atau 910 di bak beton. Yang pertama adalah bak beton kita konstruksinya sudah benar, artinya dasar kolam sudah kita buat central drain atau bagian yang paling rendah sehingga kita bisa mengumpulkan sisa pakan dan sisa kotoran ikan di central drain untuk bisa kita keluarkan dengan mudah setiap saat. Dasar kolam tidaklah rata, miring mengarah ke central drain. Ini adalah syarat utama yang harus kita penuhi. Karena kalau dasar kolamnya rata, maka akan mudah terjadi pencemaran air di dasar kolam. Yang kedua adalah media air yang digunakan sudah ditreatment terlebih dulu di bak tandon. Sumber air dari sumur, sungai maupun dari mata air harus kita treatment dulu di bak tandon dengan cara memberi aerasi atau menggerakkan air tersebut selama kurang lebih 2 kali 24 jam sudah aman untuk digunakan di dalam kolam pendederan ini. Yang ketiga, jika kita mendeder dengan kepadatan yang cukup tinggi, maka kita memerlukan bantuan probiotik. Probiotik yang dicampur di pakan, juga probiotik yang dicampur di air. Mendederkan benih dari ukuran 35 menjadi panen 79 bisa dilakukan dengan kepadatan yang cukup tinggi, dari mulai 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 ekor per meter kubik air. Jika kepadatan cukup tinggi ini, maka diperlukan fasilitas aerasi. Kemudian yang keempat, benih yang digunakan haruslah rata dan berkualitas, gesit. Jangan benih yang sakit, karena kualitas benih akan menentukan usaha pendederan ini. Berikutnya yang terakhir adalah pakan yang kita gunakan haruslah pakan yang berkualitas dengan protein minimal 32%. Menggunakan pakan apung dengan ukuran 1 mili dan 2 mili. Itulah kiat sukses untuk bisa mendederkan benih ikan lele di bak-bak beton. Ikuti terus cara-cara baru untuk berbudidaya ikan yang lebih baik. Salam budidaya dari Bogor. Salam untuk semuanya.